Sebelum kalian mulai videonya, pastikan kalau kalian bisa subscribe channelnya si Kajimasan Gaming. Dia adalah kawan gua. Ya, sekalian tinggal search aja di YouTube Kajimasan Gaming, atau kalian tinggal cek di link deskripsi. Dia membahas tentang game yang akan rilis nanti, dan dia juga membahas tentang Ultraman atau Tokusatsu sama seperti gua. Jadi dia membahas tentang, anggap saya bocoran, tentang Ultraman RNB dan lain-lainnya. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe channelnya si Kajimasan Gaming, oke? Okay? Kalau kalian udah subscribe, silahkan nonton videonya, oke? Okay? Kita pencet. Oh my god, kita pakai Ultraman Belial, guys. Belial sama. Yo, halo guys, Balwe and Yaps. Kali ini kita bermain game Ultraman 3 versus 3 lagi dan lagi, teman-teman. Yaps, kali ini kita bakal lanjutin lagi game Ultraman 3 versus 3 karena bagi gua game ini asik banget. Jadi, ya di sini by the way, gua baru tahu kalau di sini ada box harian. Maksudnya bukan box harian, tapi ini kayak hadiah harian gitu. Jadi kayak nanti besok gue bakalan diamond, dapat diamond 100 gitu. Pokoknya nanti kalau kalian sampai hari ke terakhir, nanti kalian bakal mendapatkan Ultraman Noah SS. Yaps, gue pengen banget dapat Ultraman Noah SS. Jadi ya di sini kalian kalau mau ambil tinggal pencetan tanda kuning itu, kalian pencet dan bam, tuh gue dapat 5. Pokoknya banyak banget ini guys uangnya. Dan ya di sini juga ada ini. Oke, okay? Jadi ya di sini gue kayaknya bakal dapat 0 kayaknya, atau enggak. Gue nggak tahu ini kayaknya dapat sih. Yes, gue dapat 0 kayaknya nih guys. Kayaknya sih guys, gue juga kurang tahu sih. Oke, dan di sini ini gue masih belum tahu ini fungsinya untuk apa. Jadi ya kalau yang di atas ini untuk kita dapat genbot. Ya di sini untuk kayak bonus-bonus gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan bonus Ultraman terbaru. Jadi gue dapat genbot. Ini nggak berguna. Ini kalau kalian mau beli hero, kalian bisa beli Ultraman dan Golza, Ultraman 3 dan Monster Golza. Jadi ya di sini keren banget, kalian wajib banget download game ini, oke? Okay? Jadi kita nggak perlu basa-basi, teman-teman. Kita langsung aja bermain gamenya. Karena oke, okay, di sini kita dapat 5000 diamond. 5 berapa diamond? Oke, okay, jadi di sini kita kayaknya bakalan dapat achievement atau enggak. Ini kayaknya gue masih ngikutin tutorialnya atau enggak? Oke, okay, jadi langsung aja kita play gamenya, oke? Okay? Jadi by the way, kemarin kan HP gua tiba-tiba mati, guys. Nggak tahu entah kenapa HP gua tiba-tiba mati dan gua lanjutin yang Gomora, guys. Karena kalau gua nggak lanjutin, gua kalah, guys. Oke? Okay? Jadi yes, kita langsung aja lawan Tiran. Oke, okay, di sini ada Tiran, kita lawan Tiran. Oke. Okay. Oke, kita tunggu loadingnya sampai selesai. Loading, 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 loading. Oke, jadi sini ada si alien, itulah namanya. Gua lupa namanya. Ada Glenfire. Ada Ultraman Zero. Oke, mungkin kita kecepatan. Apa ini, guys? Apakah kita pakai Ultraman Belial, guys? Atau coba guys, kita pencet. Oh my god, kita pakai Ultraman Belial, guys. Belial sama. Ini pertama kalinya gue pakai Ultraman Belial, guys. SS lagi kita pakai, guys. Kayaknya ini sama kayak kemarin kayak Orb Origin, tapi ini bedanya kita pakai Ultraman Belial. Oh my godness. Oh my god. Ini keren banget dah, sumpah dah. Oh my god, kalian wajib cobain game. Kita dapat trial card. Ini kita hanya bisa pakai satu kali kayak kemarin. Gua bisa pakai Orb Origin satu kali doang. Jadi ya, gua pakai trial card. Ini besar banget, guys. Oh my goodness. Keren banget. Oke, kita lawan Tiran. Oke, kita buat awakening. Mampus ente. Tiran kalah dari Belial, padahal anak buahnya sendiri. Siap nggak lu? Ultraman Belial kita pakai, oke? Okay. Apakah ini ultinya? Skinnya coy, skin premium, tapi gue nggak bisa beli karena ya, gue nggak punya uang. Ini skin, ini plus. Jadi si Ultraman Belial punya skin, yaitu skin ini guys. Tapi itu Ultraman Belial tadi gue pakai itu OP banget, kuat banget maksudnya, OP banget. Pokoknya kalian wajib banget men. Kita dapat box. Dapat box. Oke, kita dapat bodinya Ultraman 3 lagi.
Gue juga masih sampai sekarang masih belum tahu itu gunanya untuk apa bodinya Ultraman 3. Mungkin bodinya biar Ultraman 3 pun enggak lah. Gue juga nggak tahu. Oke, jadi di sini kita bakal lanjutin lagi gamenya sampai di apa nih? Achievement kah? Kita dapat achievement. Oke, yes, kita dapat achievement. Jadi di sini bakal kita bakalan lanjutin lagi yang ini. Ini apa nih? Jadi di sini gue baru tahu kalau di sini kita bisa pilih-pilih tuh arena. Jadi ada arena sampai arena terakhir. Tapi ya, kayaknya itu susah banget untuk tamatin. Tapi ya, kita usahain untuk bisa tamatin. Oke? Jadi di sini kita lawan yang musuhnya Ultraman Leo, guys. Oke, play gamenya. Oke, kita bakalan tunggu gamenya. Tadi gue kaget banget pakai langsung pakai Ultraman Belial, guys. Belial sama kita pakai. Oke, ini yang tadi. Alright, guys, kita langsung saja bermain. Hiya. Ha. Mati lu semua. Ha. Hiya. Ini apaan lagi dah ini? Ha. Bagus, ada Mirror Knight yang bantu kita, guys. Oke. Ha. Apalagi lu? Apalagi mau lawan gue lu? Aih, kesalah pencet, sorry. Salah pencet, coy. Gua enggak mau pakai VIP, coy. Dengan super. Hiya. Hiya, Ultraman 3 kok dilawan. Ultraman kesenangan gua ini, coy. Kok dilawan gitu loh. Mati loh. Mampus. Mampus. Mati. Tenangan super. Hiya, kita coba pakai Mirror Knight ya. Ya, kita coba sekali pakai Mirror Knight. Karena Mirror Knight juga jago, guys. Mirror Knight bagi gua juga itu OP juga dia, guys. Walaupun dia mage. Ya emang mage kuat-kuat juga mage, guys. Oke, jadi kita serang, kita coba lagi pakai si ini. Si Ultraman Cosmos. Itu monster yang si Ultraman Max lawan dan dia jadi lupa, guys. Itu gua masih ingat banget, guys. Kalau dia lupa pas pakai apa dia lupa ingatan dan itu lucu banget dia pakai kekuatan asal-asal, coy. Oh my god, ini kayak Cyclops kan? Ya ini kayak Cyclops sih. Buat kalian yang main Mobile Legends pasti tahu Cyclops-nya jurus kan kayak gitu yang jurus kedua. Oke. Kita lawan si ini yang lawannya Ultraman Leo. Enggak takut, coy. Maju sini. Maju aja sini, guys. Kita Ultraman Cosmos enggak ya nge-lag. Ya kesasar, sorry. Ya ini kemarin gue pencet. Ya oke. Okay. Mirror Knight tuh. Ya kok susah banget sih? Kok susah banget sih sumpah dah. Susah banget, guys. Mampus. Waduh, lawan nih orang susah juga, coy. Oke. Okay. Nge-lag, coy. Ini yang kendala kalau gua sering. Iya, yeah, coy. Ya, itu akibat, coy. Oke, okay, jadi coba pakai ini. Mampus. Yes. Ultraman Cosmos yang bunuh, guys. Ya, yang penting kita menang walaupun bukan Ultraman 3 karena Ultraman 3 gua tahu pasti itu bakalan susah karena dia itu kekuatannya kekuatan fighter bukan mage. Gua lebih suka pakai kekuatan mage, guys. Oke, kita dapat box. Oh my god, kita dapat si ini. Gua lupa namanya, guys. Gua banyak banget yang lupa Ultraman karena sekarang gua lagi nonton Kamen Rider Gaim. Ya, Kamen Rider Gaim. Jadi untuk Ultraman nanti kalau udah muncul Ultraman RNB nanti gua bakal nonton. Oke. Okay? Nih, dapat achievement lagi kita, guys. Alright, guys. Jadi di sini kita jadi kemarin gua dapat apa ini, guys, tuh. Di sini kita bakalan coba aktor yang lebih keren. Jadi di sini apa ini, guys? Oh my god, kita dapat Ultraman Ginga, guys. Oh, kemarin mungkin gara-gara gua dapat bonus yang kayak Genbot. Ini kayaknya kita dapat Genbot tuh, kan yang tadi itu kan kita dapat Genbot. Kita ini sahabat King Joe. Alright, guys. Tapi nanti kayaknya untuk gameplaynya si
Si Ultraman Ginga nanti baru gue bakalan coba. Kita dapat zero, coy. Oh my goodness. Oh my god, ini keren banget sih, guys. Oke, jadi guys, kita nggak perlu basa-basi, kita lanjutin aja, guys. Lanjut, lanjut. Siapa yang setuju kalau lanjut? Kalau nggak setuju ya, untuk lawan bosnya nanti, guys, oke? Okay, guys, jadi ya, yes, buat kalian yang bilang kenapa videonya berhenti, yaps, untuk stage yang ini, gue bakal lanjutin di next episode karena stage yang ini gue udah lihat itu pasti bakalan keren banget. Jadi, ya, yes, sampai video kali ini, akhir kata, Daijo, bye bye.